Jumpa lagi dengan saya, Oto38, channel yang membahas tentang otomotif teknologi orang genah. Nah, ini kebetulan banget ini Vespa supernya sudah jadi nih, sudah dibungkus semua, sudah dibawa jalan sama simbahnya nih. Malah dibawa main ke rumah ya. Kebetulan banget ini mau tak review ini, sekarang kayak apa rasanya. Kondisinya dilihatkan dulu lah di delok nih. Kondisinya kayak gini, Vespanya sudah dirakit ya, sudah dirakit. Ini bagian belakangnya, ada plat BE-nya, Vespa supernya, lampunya dibikin klasik, joknya pisah. Weh. Kita coba jalan sedikit-sedikit ya. Tripodnya tak taruh sini, muter kesit gini aja. Oke, kita naikkan bentar ya, naikkan, hidupkan bentar ya. Kayak gitu ceritanya teman-teman. Kita akan dengarkan suaranya dulu ya. Lagi ini tadi malah KO. Mantap sekali, Vespanya digas langsung bersih, nggak kayak punya aku. Breng, reng, glonteng, sana kamu naik sana. Nah, simbah keong warna hijaunya sudah siap gaspol dan jengat. Ya udah gitu aja di video kali ini, semoga teman-teman terhibur. Yang suka dengan video kayak gini, teman-teman bisa bantu kami dengan cara like, comment, subscribe, and share. Matur nuwun dan goodbye.